Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, kita akan melihat apa itu talas benek. Nah, di sini sudah banyak bibit-bibit talas benek. Ini talas benek. Nah, ini bibitnya ya. Oke, dekatkan sini. Talas benek. Kegunaan dari talas benek adalah daunnya ini bisa untuk rokok herbal. Nah, batangnya ini bisa diekspor buat ke Jepang untuk kosmetik, dan juga bisa dibuat tepung untuk makanan dan sebagainya, dan juga bisa dibuat yang keripik. Nah, ini yang dinamakan dengan talas benek. Talas benek ini ciri khas dari Pandeglang, banyak sekali, yang mana talas benek ini bisa mencapai segini besarnya. Bahkan satu pohon itu bisa mencapai 20 kilo sampai 60 kilo. Nah, ini dalamnya itu kuning. Ini dalamnya kuning, jadi beda dengan talas yang lainnya. Dan kalau talas yang lain itu hanya putih, kalau ini yang kuning. Ini bisa mencapai 20 sampai 60 kilo. Nah, ini bisa ditanam di tempat yang agak ini memang pertumbuhannya kurang, tapi kalau di tempat yang kedua, insya Allah ini akan lebih tumbuh besar, bisa mencapai 5 sampai 6 meter. Oke, ini saja ini perkenalan dari talas benek.